banyak, Bu. Masa di blok ini enggak ada yang sedekah? Mirip banget ya. Jadi kalau abang kita pakein, pasti abang ngakak-ngakak banget banget. Gak apa-apa. Benar, saya nggak bohong. Benar. Ini terbaru, Bang. Kan? Ini katanya lagi promo, kalau disemprotin suka tiba-tiba teriak ya, Bang. Kalau ke sini bawa motor, bawa galones kalian. Lah, gua ngapain bawa motor? Jadi tadi itu ada keributan soal ini minta uang parkir, Bu. Kamu tukang parkir liar? Iya, padahal. Ayo ke rumah ibu biar ibu jinakin. Oh, iya dong. Jihan, bentar sini deh. Boleh. Kita kan udah lama berhubungan nih. Aku boleh tanya gak, angka favorit kamu apa? Berapa? Angka favorit aku 14. 14? Kalau angka favorit aku 4. Kenapa tuh 4? 1, 2, 3, 4. Dia yang senyum-senyum manja. Orang gua mau godain ini. Lu yang senyum-senyum manja lu. Seandainya aku jadi superhero. Superhero yang cocok buat kamu, jagain kamu apa? Kira-kira. Kayaknya Superman deh. Superman? Gak cocok. Iron Man? Gak cocok. Terus? Aku cocoknya jadi Your Man. Pokoknya Jihan, kalau nanti aku naik jabatan, aku langsung datang ke rumah kamu, aku ngelamar kamu. Serius lah nih. Serius lah. Jihan, ya. Kamu mau terus gak kerja di sini? Kalau ada kamu sih aku mau terus kerja di sini. Kamu tahu gak makanan yang bikin aku seneng banget selama hidup aku? Gak tahu tuh apa coba. Makanannya? Iya. Tahu. Tahu? Kenapa tuh tahu? Tahu-tahu sayang sama kamu. Gua antara kudel sama hording warteg nih. Sama satu lagi. Bang, sini bang. Saya gak mesen apa dibawain. Gua gak mesen. Orang dagang maksa nih. Tiap ada yang manggil, bang, tau-tau udah dibungkus aja. Kagak, gua gak beli. Enak bener deh. Ya enak, gua tahu. Bentar. Gak apa-apa. Hah? Utang gak apa-apa. Oke. Okay. Abang, bang. Udah lama dagang cilok di sini. Gua kagak minta dikasih. Pantesan pedagang di sini pada laku. Orang lewat dikasih. Orang kagak pada minta dikasih. Kamu mau cilok, Kak? Boleh deh kalau kamu yang kasih. Ngapain ngeliatin, Bang? Ngeliatinnya begitu lagi. Kakak pernah pacaran emang, Bang? Bang Solis sama Bang Ipan bantuin saya ya. Jagain ini supermarket. Kalau gak ada ini apa namanya, tukang parkir.
ilegal. Jangan takut. Lawan ketidakadilan. Bocah magang. Udah gitu tetap begitu nyampe set. Oh, kamera sini nih. Siapa kok? Cilok, mau bang? Mbak. Ketawa. Iya. Enggak, ini enggak mau belanja. Lagi diskon. Enggak, pengennya cilok. Beras, beras. Jangan kamu aja deh yang nanya, kamu yang nanya. Sama-sama cewek kamu tanya, iya. Mungkin saya mau belanja kali. Kamu belanja apa? Yang ada apa? Banyak dong! Pakai nanya yang ada apa? Lu lihat banyak! Ini kita... Matin. Bang. Matin. Bayar parkir. Itu gratis, bang. Bang. Hah? Jangan sembarangan dong. Apa? Pakai kaki kiri, kaki kanan dong. Saya cuma ngasih tahu di sini parkir bayar. Berapa, bang? 4.000. Ciloknya aja 4.000, bang. Ya entar gua mau beli ciloknya 2.000-nya. 6.000 sedekah. Aduh enggak bisa. Saya maunya 4.000. Nih, 2.000 aja. Ya udah. Ada. Bang. Apa? Abang tiba-tiba muncul minta uang parkir sama orang. Iya. Abang siapa? Gua jahit keliling. Ya bang, bantuin aja di sini parkiran bang. Gak ada bang. Kalau saya gak bantuin ini bakal berarakan parkir orang-orang, gak teratur. Abang kalau mau parkir, orangnya belum nongol, abang udah standby. Saya kan di situ, tadi saya liatinnya. Gak ada, saya gak ngeliat. Ada di belakang situ. Abang kenapa bang? Tukang parkir liar nih, kalau kayak begini. Sembarangan jangan bilang saya liar ya. Saya masih teratur. Teratur gimana? Udah mas, kerja-kerja aja. Saya kan bantuin di sini mas. Saya kan gak ganggu mas sama mbak juga. Iya tapi di sini kan parkir gratis. Kata gitu. Kata siapa? Lah emang iya parkirnya gratis. Mana? Lah udah regulasi, no baca no mana. Gede banget tuh. Parkir gratis. Kok gak bisa baca mas? Saya gak bisa baca, jangan paksa saya baca. Karena saya gak bisa baca dipaksa. Ini tempe crispy. Udah. Nah, mas mau belajar baca harusnya. Parkir gratis. Itu parkir gratis. Gak bisa baca saya kalau itu, mas. Saya gak bisa baca kalau itu. Kalau ke sini bawa motor, bawa galonnya sekalian. Lah kenapa bawa motor? Ini jalan kaki. Dua galon. Dua? Ada airnya? Ada. Ya udah saya mau beli. Beli apa? Beli galon. Airnya dong. Ya saya butuh galonnya aja. Lah airnya? Saya mau kolektor galon. Bang, saya ngapain nanya jangan bingungin orang di mana-mana tuh gini. Mas? Jual air? Jual. Jual galon? Jual. Saya mau beli tahu. Saya kan cuma nanya doang, jual ya. Gak? Kalau jual ya. Ya udah, jual aja. Bentar nih bang. Oke, ya. Lanjut aja. Ya. Ini saya masalah galon, ntar dulu dah. Oke. Saya ngeliat abang nih tadi masuk naik motor. Rapet banget emang kaki.
motor saya. Iya. Kan iya. Terserah saya dong. Saya mau beli. Sering kepentok apa daerah rumahnya gang apa gimana? Dari sononya Wendy emang. Oh. Gang saya sempit, makanya saya suka begitu. Oh, makanya sering begini. Iya, gitu. Abang jualan air? Ada. Iya. Ini, Bang. Iya. Makasih ya, Bang. Halo. Halo. Kerja di sini? Iya, kerja di sini baru sehari. Baru sehari? Iya. Iya. Biasanya ini dia sendiri. Iya, makanya ditemenin sekarang. Ditemenin ya? Iya. Dia jomblo dia. Pak. Bapak tadi udah muter, Pak, saya lihat. Iya, saya puterin ke Abang ya. Ya, oke dah. Oke. Nah, emang kalau bawa galon yang benar gini, diputar. Oh, diputar. Iya. Tapi muter-muter terus emang kayak gitu ya? Oh, sampai sini lagi. Saya enggak paham ini. Kok enggak, Pak? Kok udah diputar masih balik lagi? Motor makin situ kan? Iya, makin di sini. 2.000, Bang. Ah. 2.000? Iya. Saya bertahun-tahun di sini enggak bayar. Enggak punya duit. Punya, saya enggak ada. Orang saya duit saya ngepas beli. Nih. Berapa? 2.000. Thank you, Bang. Ya saya enggak bayar biasanya. Ini, Bang. Ya dah, ini. Abang dimintain duit parkir ya? Dimintain duit parkir, Bang, sama dia. Enggak usah, Bang, orang gratis. Iya kan dia. Jangan mau. Saya kan cuma bantuin Mas Wendy. Mas Wendy dari tadi ngatur-ngatur hidup saya terus nih. Serem doh. Saya bukan Mas. Mukanya mana, Bang? Saya bukan ngatur-ngatur ya. Udah peraturannya tuh, parkir gratis. Iya, kalau saya enggak atur-aturin ini motor parkir mau tiba-tiba parkir di sini. Ada saya kan saya yang. Ya dari awal dong nongol. Jangan tiba-tiba muncul begitu orang udah mau keluar baru muncul. Saya enggak mau ganggu Bang Wendy lagi pada dagang tuh. Apa urusannya? Urusannya apa? Kejauhan. Bingung. Orang maju malah ke sono. Ya mesti enggak kekencangan. Gitu aja sih. Gitu apa? Abang, kok? Sebentar ya. Saya minta ganti rugi. Kenapa? Saya kesini galon saya kosong. Heeh. Kenapa diisi air? Gak bener nih Mas Wendy nih. Gak bener sih. Gak boleh gitu. Galon kosong tuh kan dengan kosong lagi. Iya dong. Ah, jangan jelasin dong. Kalau galon kan emang. Galon kan emang kalau ngasih yang kosong kan kita beli yang baru yang ada isinya. Enggak. Saya mau galon saya yang kosong lagi kembali di sini. Betul. Saya nggak mau deh. Enak. Tapi izin saya isi air. Iya. Aja. Itu namanya lancang. Lancang namanya. Boleh gitu. Udah isi. Dulu isinya Mas. Isinya gitu. Mas. Oke boleh saya isi ya. Ini tiba-tiba datang udah ada inisiatif banget. Saudara bukan apa bukan. Iya. Apa gimana sih Bang Diki kan juga langganan di sini. Biasanya datang ke sini kosong kita isi. Gak ada bu. Sedekah. Gak ada. Masa di blok ini gak ada yang sedekah? Gak ada. Ada orang muslim kan? Masa seblok-blok ini gak ada yang sedekah? Ada bu, nih. Ada bu. Nih buat ibu ya nih. Ya kalau sedekah ya gini loh, kayak dia orang. Masa cuma 2.000? Ya itu udah bagus saya kasih bu. Ya kok bersyukur udah bagus? Dong. Gak bersyukur, udah bagus dikasih gimana sih jadi orang? Harusnya ibu yang bersyukur udah dikasih. Kalau minta sedekah itu jangan maksa. Iya dong bu. Masa ngasih sedekah 2.000? Nggak tahu diri kalian tuh, ha? Ya. Ibu pakai masker, tapi pas ngomong ibu mukanya keluar. Kalau pakai masker mah maskernya nutupin mulut. Tapi muda suka ngeledekin bukannya ngasih sedekah. Ngasih sedekah dong. Ya saya nggak ada bu, tadi udah buat bayar galon tanya aja abang ini. Itu apa? Perbuatan setan itu. Ya saya juga kan cuma minta. Mirip banget ya. Aduh. Mirip banget. Lo jawab jujur ya.
Lu jangan marah, jawab jujur. Itu ibu pok lu ya? Mirip banget sama lu. Gua cuma yang di Bandung doang, yang Bekasi bukan. Bu, mohon maaf ya. Gak bisa bu, ibu kalau mau minta sedekah, minta seikhlasnya, dikasih alhamdulillah gak dikasih ya udah. Saya nanya aja di sini di blok ini gak ada yang ngasih sedekah apa? Itu kan udah dikasih. Setan, itu namanya setan. Gitu aja, ngasih 2.000. Ya maunya berapa ya? Itu bohong, tandanya itu bohong. Punya bohong? Uang gak? Punya uang gak? Ya ada yang bisa dikasih. Cuma 2.000 doang bohong, berarti Anda bohong. Mana sih, Bu? Ini abang dari tadi ngeselin, ibu juga muncul-muncul ngeselin. Kalian berdua komplotan ya? Iya. Ngeresain warga? Jangan-jangan nih. Nuduh, itu namanya nuduh. Gak boleh kayak gitu. Kamu sekolah gak? Ya sekolah, Bu. Gua jawab jujur deh. Mau pakai gak sih masker ini? Pakai-pakai yang bener, Bu. Bener. Ini ngomong umpet. Pakai-pakai yang bener. Kayaknya deh, gelisah banget saya ngeliatnya beneran dah. Kalau pakai yang bener. Bentar, ini lagi ribut, ini lagi kayak bocah SD, nyenyot. Kan nunggu parkir, Bang. Nunggu parkir. Komplotan kan? Enggak, bukan. Kenapa sih sama ibu ini? Enggak, Bapak jangan duduk. Duduk, apa namanya? Bapak, namanya itu. Bapak. Ini dia tadi masalahnya. Ini dia dituduh. Saya dituduh. Ini duduk. Ini. Bentar. Ini Bapak, ibu mana? Jadi tadi itu ada keributan soal ini minta uang parkir, Bu. Kamu tukang parkir liar? Iya, padahal. Ayo ke rumah ibu biar ibu jinakin. Kacamata ya? Lupa. Saya juga pernah kok Pak, kelupaan. Maaf nih, iya. Saya minta Bapak ke kantor. Kenapa sih Pak saya dipanggil kemarin ya, Pak? Ya buat ngecek. Kita lihat CCTV nih yang saya pasang cuma setinggi ini. Nggak kelihatan dong Pak. Ini kelihatan. Terus maksud Bapak apa? Ini udah jelas-jelas Bapak datang muncul tiba-tiba minta uang ke pelanggan minimarket kami. Saya nggak minta uang, Pak. Oh. Saya bantuin orang-orang yang parkir. Mereka kasih, saya terima. Nggak kasih ya, saya minta. Oh. Berarti maksa dong itu. Nggak maksa, Pak. Kalau maksa itu menggunakan kekerasan. Wah, nggak bisa. Kita lihat buktinya ya. Oke. Saya udah hubungi wasit AFC untuk melihat. Untuk melihat VAR ini. Pak, ya. Bu. Ada apa ini ribut-ribut? Banyak banget ular di palanya, Bu. Udah malam kamu masih bercanda aja pada ya? Kan bercanda tapi santai, Bu. Ada apa ini rabut-rabut? Ribut-ribut. Biar gak ngantuk aja, Ibu. Ini bos saya. Bos kami. Ini ada apa ini rame-rame? Dia tukang parkir liar, Bu. Jian, ya, jelasin. Jadi tadi itu ada keributan soal ini minta uang parkir, Bu. Kamu tukang parkir liar? Iya, padahal. Ayo ke rumah ibu biar ibu jinakin. Dia emang ahli ngejinakin. Ahli ngejinakin, iya. Iya, ya, aku memang ahli menjinakin. Iya, iya. Bom aja dijinakin sama dia. Waduh. Nah, kalau itu ibu meledak duluan. Sembarangan ini. Saya sepertinya dipintah, Bu. Duduk dulu. Ibu ngomong deh sama dia, Bu. Ada apa? Kamu diperintah bagaimana, Mas? Aku dipitnah sama dia. Di apa? Dipitnah. Iya, abis dijepit, abis itu, nah. Kamu jangan asal menuduh pegawai saya ya. Ini semua pegawai teragreditasi. Bu. Ah, iya. Saya berdiri, ibu duduk. Kan kita sama-sama satu SMA, ibu tahu kan? Enggak ngaruh. Saya pernah parkir di sekolah, tapi saya tidak pernah melakukan hal yang enggak benar. Panggil saksi, ada saksi enggak? Saya sama Jihan makan siang dulu ya. Biar kalian berdua ngobrol.
Kayaknya kalian bisa ngobrol 1 jam deh berdua, tapi gak nyambung. Jangan suka tinggalin ibu sama dia. Kenapa sih? Dia suka melet-melet kalau melihat aku. Jadi aja. Coba panggil saksi, saya mau. Ini lihat dulu, Bu. Oh, dia udah ada CCTV-nya? Kita cek CCTV. Coba kita putar. Coba kita putar. Siapa ini sebenarnya yang salah? Nih. Tuh, penonton katanya tuh. Enggak ada. Enggak ada. Ngomong bocah magang tuh. Mana mana? Nih, Bu. Tuh, Bu, tau, saya mau ditabrak sama motor Ibu, lihat tuh. Saya mau ditabrak, Bu. Enggak, Bu. Dia tiba-tiba nahan. Kamu menahan motor orang, kamu kenapa nahan? Biarkan kamu kan tukang parkir, biar dia keluar. Tapi dia mau nabrak saya, makanya saya tahan, Bu. Lihat. Enggak, Bu. Tiba-tiba dia muncul terus minta duit. Bantuin aja saya, Bu. Tanya dia kalau nggak percaya. Enggak, kok jadi tanya saya? Kamu yang lihat. Tuh. Tuh. Tuh minta uang, Ibu. Ya kamu manak itu namanya. Itu lihat dulu tuh. Dia sedekah kepada saya. Gak ada sedekah ya. Ya sedekah pada saya, Bu. Ya sedekah mungkin Wen ingin memberikan. Enggak ada, Bu. Jian panggil yang saksi satu lagi. Oh iya, Bang Diki. Aku panggil dia saksinya ya. Panggil. Aku percaya dibilang. Kalian ini ya hidup di satu daerah harusnya akur dong. Saya tidak mau mencari keributan. Kamu kan dulu mantan kades. Harusnya kamu bisa menimbangi. Ini Bu saksinya, Bu. Ya. Kenapa dia? Dia emang sering, Bu, ganggu aku. Hah, kamu diapain? Bu, dia aslinya bukan preman, Bu. Dia siapa? Dia tukang servis Nintendo sebenarnya. Bu, bener, Bu. Aku kan mau beli galon ya sama abang ini ya. Ya. Sama mpo ini ya. Iya. Betul kan mau beli galon. Tiba-tiba dia minta uang parkur sama saya. Parkir! Emang lo loncat ke situ? Lompat. Iya, minta uang parkir. Terus? Dia bilang, saya biasa beli di sini, nggak dimintain parkir. Kata dia buat jatah keamanan, katanya, Bu. Hei! Hai. Apa kabar kamu semuanya? Hei, apa kabar? Nada, Ical mah. Ical mah pernah bisa nebak nada. Hah? Ical mah pernah bisa nebak nada. Iya. Iya, Bu, bener, kamu Bu. Kamu jangan pura-pura baik ya. Ya, kamu udah. Saya akan tuntut kamu. Jangan, Bu, jangan, Bu. Saya ini hanya orang kecil, Bu. Jangan seperti itu. Orang kecil dari mana? Orang segede begini, orang gede begini. Saya berada di ekonomi yang bawah. Kamu akan dituntut ke jalan yang benar. Dituntut. Wah, dituntut gara-gara dituntut. Oke lah, kalau begitu saya akan mengaku. Nah. Saya akan mengaku, Bu, jangan kepada setiap wanita. Bu, jangan kepada setiap wanita. Ternyata cucunya segudang. Sebenarnya itu lagu kejam sebenarnya, Pak. Mengaku, Bu, jangan kepada setiap wanita. Ternyata cucunya di gudang. Iya. Dikunciin, Pak. Dikunciin. Tolong nakal. Dikunciin. Iya. Bu, udah terbukti dia udah mengaku. Berarti dia kamu yang mengunci cucunya di gudang. Kamu, karena kamu benar, Wendy. Kamu akan saya naikkan jabatan. Kasih tepuk tangan dulu buat ini. Kita jadi nikah. Saya akan apresiasi kamu, Wendy. Ya Allah. Kamu akan naik jabatan. Jadi apa, Bu? Sebentar, saya akan ambil seragamnya terlebih dahulu ya. Wah. Karena kamu sudah mengamankan keadaan di tempat ini, Wendy. Wah, hebat abang ini nih. Kamu akan naik jabatan sebagai kepala security di tempat ini. Selamat. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Abang kita pakein pasti abang ngakak-ngakak banget banget. Gak apa-apa. Benar, saya gak bohong. Benar. Ini terbaru, Bang. Kan? Ini kata lagi promo, kalau disemprotin suka tiba-tiba teriak ya, Bang. Bah!
nombokin mulu, bulan ini lu yang nombokin dah. Jangan dong, bahkan bulan lalu aku yang nombokin. Gua lagi enggak ada duit. Lagian nih toko heran banyak banget yang pada ngutang. Mas, kalau beli di sini jangan ngutang ya. Enggak ini beli. Bayar. Ya apa tuh? Bayar. Udah ini. Bayar cash ya. Udah nih. Ngutang lu di sini. Gua hitung aja tuh dulu. Hop. Emang bisa begitu? Jadi sekarang emang hari-harian, Bang. Rasanya kemang-kemang nggak begitu? Ada begituan. Masuk aja dia. Kan cuman kita-kita doang, Bang. Iya. Tiba-tiba ada orang lain. Ya, berapa ini? Ini semuanya 2 juta, Mas. Oh, iya. Jangan ngutang lagi. Kita nombok ya, mulu. Aduh. Mas, keranjangnya jangan dibawa dong. Plastiknya mana itu? Masa mau keranjang-keranjangnya dibawa? Sakit, semua pada sakit. Sayang mama, ya Allah, anak kesayangannya. Ma, jangan ke tempat kerja. Ma, jangan ke tempat kerja adekmu. Ma, jangan ke tempat kerja adekmu. Emang kenapa, Dede? Kenapa sih? Aman, terbuka ngutang-ngutang mulu, dimarahin, Ma. Dede malu punya mama kayak mama? Gak. Harusnya. Itu ibunya? Iya, emaknya adek. Lagi sirkus dia kali? Assalamualaikum. Salam. Ini siapa bos kamu? Iya. Aku karyawan sama dia. Oh, karyawan. Kiranya punya. Jabatannya lebih tinggi aja. Oh. Ibu, jangan ngutang ya kalau kemari ya. Lah, aku nggak boleh ngutang. Ini anak saya kerja di mari. Ya, tapi gini, yang modalin siapa? Jangan semuanya ngutang-ngutang. Kita mesti bayar. Bang. Celup, Bang. Ini. Bu, mau ini? Nggak mau itu. Mak lagi nyari ini nih. Biskuit favorit keluarga kita tuh. Apa tuh? Biskuit engkong gua ya kalau enggak salah. Oh, ada. Tapi kok gua enggak ada. Ma, ada duit enggak, Ma? Sama ini nih ah. Mau lagi? Saya hitung lagi. Mau lagi. Saya hitung ya semuanya jadi. Ah, sombong nih orang nih. Hah? Ria. 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 Sombong ini. Ini harganya bentar. Gak mau. Tadi lu mau, giliran cuokin. Neng. Bang. Mak boleh kan ngutang? Iya bang. Gak bisa dong. Bang, sekali aja ya bang. Ntar siapa yang mau nombokin? Temen lu gak bisa masuk sih. Kenapa? Kok gak bisa masuk? Peci, ini kan poci. Masih on bayar. Bu, bayar bu. Gak bisa. Anak kita kan kerja di mari, emang kita gak boleh ngutang? Papa jangan gitu dong, Ma udah kerja keras, masih aja gak dibolehin. Astagfirullahaladzim. Jangan begitu dong, kesannya kita kayak setan. Baru nyadar lu. Ma, dibayar kan, Ma, ada duitnya kan. Utang dulu aja, lagian juga rumah deket. Takut banget rumah gue hilang pindah. Ya bang, maaf, gak apa bisa ya, nih kalau ngutang nih. Udah, ntar aja bang bayar. Apa-apa ya bang, ya kan emak aneh sendiri. Ya udah, jangan banyak-banyak tapi. Ya, sekali ini aja. Ah, mama jangan banyak-banyak. Ya udah, lu diem aja deh. Emak cari apa, Pak? Bisa dibantu. Susu di mana ya, Bu? Ya maling tuh. Ngambil-ngambil permen tuh. Yang kecil mas, gak ada. Mas, mau beli apa, Mas? Susu anak ya. Gak ada yang lebih kecil lagi. Gak ada, yang kecil segini. Sedangnya segini. Mas kalau nggak mampu beli, nggak usah beli belanjaan di sini, Mas. Emang maling, emak gue beneran. Jangan sembarangan ya, Bang. Jangan ngutang-ngutang dong di sini kalau beli.
Saya juga tahu ini minimarket, masuk sama saya bisa ngutang. Kan? Saya mampu, Bang. Ya, kalau mampu ya udah nggak apa-apa. Maaf ya, nggak maksud nih si Abang emang. Ini saya sekalian promo ya, Bang ya. Iya. Ini ada parfum terbaru nih, Bang. Ini bisa bikin kita happy, Bang. Nih. Oh iya? Ini kalau Abang kita pakein pasti Abang ngakak-ngakak banget, Bang. Coba, Bang. Benar, saya nggak bohong. Benar. Ini terbaru, Bang. Happy, Bang. Happy terus. Ngakak, iya, kan? Lagi promo, nggak percaya. Oh. Happy kan? Udah ketahuan ya. Produk baru. Yang baru, Bang. Jangan, Bang, yang itu nangis, Bang. Ini kata lagi promo, kalau disemprotin suka tiba-tiba teriak ya, Bang. Cobain katanya. Kalau abis disemprot. Lu doang yang belum. Suka nangis terus abis itu melet-melet, bener gak sih? Masa sih? Iya. Nah, nah, makanya. Katanya. Mas nih. Nih ya, ini paling ampuh nih. Coba. Ini bisa bikin kita tepuk tangan sambil melotot. Coba. Iya, bisa gitu ya. Ya kan, bisa gitu kan. Tahu, aduh banget. Mau yang mana, Mas? Ke parfumnya ya. Mau yang mana? Ya, mendingan berobat dulu dah, Pak. Beli parfum, Bang. Mas, kalau beli jangan ngutang ya. Sekali lagi saya pesenin jangan ngutang, beli ya. Tawa. Itu dia. Tadi kesemprot kayaknya yang teriak. Ada coklat? Oh, ada, Mbak. Bang, tawarin parfum. Ini emang rasanya coklat, Mbak. Ini kalau disemprot, Mbak kayaknya pengen meluk saya melulu bener. Beneran. Coba gitu. Yang lain dong. Bawahnya tuh pengen meluk gitu. Tuh. Bang, ya. Parfum yang bikin meluk yang ini ya? Yang itu. Mak nih, Mak. Woi. Woi, bantuin. Bantuin. Rasain lu. Aduh. Kelakuan. Mau beli apa, coklat ya? Iya, cari coklat. Iya, yang mulai. Coklat. Beli apa, Mbak? Ah, coklat. Aduh. Mbak, kalau beli di sini harus bayarnya cash, gak boleh ngutang ya, Mbak? Oh, gak bisa ngutang ya? Oh, gak boleh, Mbak. Ya gimana dong, gak bawa uang. Wah, maksud kamu cantik-cantik ngutang sih? Ya udah kalau buat kamu gak apa-apa. Beli apa? Tadi buat saya gak boleh. Kok dia boleh? Masih ada, enak aja dicium-cium. Iya, tadi mau cium begini. Dek, masih ada nih, Dek. Ya. Demen banget lu, Cal. Weh, apalagi? Harus bayar lu. Bayar nih, bayar semuanya kan? Udah lu belanjain, bayar. Bukan gua. Ini tadi lu ambil. Ini. Orang. Udah belanja belum, Bang? Dari tadi lihat-lihat terus. Makanya ada ya. Ya udah deh, saya cek. Esti, kamu harus curiga itu. Susu? Iya. Oh, oke, okay. Susu ada kok.
mau yang bang, mana susu? Bang, itu dia udah belanja belum, Bang? Kasian ya. Ya udah yang susu aja sini enggak apa-apa. Oke. Itu bener kan boleh ngutang? Ah, boleh kalau susu boleh. Kalau susu buat katanya enggak boleh. Susu buat dia, enggak apa-apa. Kok giliran dia boleh, enggak bisa bayar begitu, Bang? Ya tunggu giliran, kan ini giliran dia. Hati, kamu mesti liatin orangnya, hati. Bang nyari apa sih, Bang? Enggak, lihat-lihat dulu, Po. Ya udah ya. Kan sesuai nama uang saya. Iya, iya. Cuma dari tadi liatnya lama aja. Kali emang nggak boleh ngeliat? Efek parfum, efek parfum. Masih pajar. Kali butuh bantuan, ntar dicariin. Saya kan yang jaga toko. Bang, mau nanya dong, barang-barang yang lain kalau nggak ada, kapan datangnya lagi ya? Tergantung, Bu. Kita kalau misalnya ini kita udah habis, baru kita... Goblok. Lo mau maling kasih karyawan ini sih? Sorry. Dari ketahuan. Kapan Bang? Kira-kira? Satu bulan barang... lagi paling Mbak. Satu bulan lagi barang-barang baru masuk. Oh. Barang kira-kira jam berapa itu kalau nyampe? Ya paling sekitar jam 4. Gitu Mbak. Bang! Jatuh Bang. Gimana? Dua-duanya sama. Yeah. Ayo mau ngambil ya. Tawar. Enggak mau lihat-lihat aja, Pak. Oh, kalau lihat-lihat aja enggak apa-apa. Apa enggak apa-apa. Buat ini perut dikit mah enggak apa-apa. Satu bulan lagi barang-barang baru masuk lagi. Kira-kira kapan sih? Jamnya jam berapa bisa? Kira-kira jam 2 lah, paling jam 2 siang. 2 pagi. Jam 2 siang. Ah, jam 2 pagi aja deh, enak mumpung enggak ada orang. Kita buka kalau jam 2 pagi, Pak. Ya enggak apa-apa kan biar enggak ada yang tahu juga biar lihat. Mas, Mas. Kalau mau maling yang gampang aja. Berat. Baik dia orang baik dia. Ya iya berat itu Mas. Ya maaf Mas. Jadi kita mungkin bulan depan akan ada barang-barang baru Bu. Oh gitu ya. Oh, Bang. Abang ngapain itu? Ngapain? Itu ngapain? Mau maling ya? Enggak Bang. Maling lo ya? Berhenti jangan kabur, berhenti bang, sekalian antar galon bang, bentar. Bang. Melihat dari CCTV toko dan CCTV dari gang-gang kita, iya. Kamu kejar dari toko kita sampai ke Asam Reges itu. Bercanda tapi santai dong. Santai dong. Pak Diki, sampai bela-belain datang ke sini untuk ngasih bingkisan ke Hesti? Ya, betul. Karena memang tentunya ini adalah bentuk terima kasih saya terhadap employee saya, karyawan-karyawan saya yang sudah berdedikasi tinggi untuk menjaga usaha saya agar tetap berjalan. Makasih sekali Pak Diki. Sense of belongingnya itu sangat baik sekali. Saya ingin memberikan hadiah beberapa juta cukuplah. Aduh Pak Diki jangan repot-repot Pak Diki. Tapi kebetulan memang hadiah ini bukan Andre. Oh, bukan buat saya? Bukan ini Bu. Saya pikir buat saya. Itu untuk Hesti. Oh iya. Tapi iya. Untuk Nandri juga saya minta terima kasih banyak telah menjaga toko saya. Oh iya. Saya nggak ada gitu kira-kira ya. Barang bangsa. Ya bangsa 5 juta aja gitu. Ini ada sekitar 10 juta dan uang pecahan dolar Singapura. Oh. Nah Andre kira-kira suka yang mana? Yang rupiah apa yang dolar? Saya sukanya yang pedes. Pedes seperti ketoprak kok ya. Nah Andre dapat dolar nanti. Aduh saya. Terima kasih Pak Diki. Tenang saja. Iya.
maaf. Ayo. Atas kesalahan gara-gara malingnya. Jadinya si maling akhirnya kabur. Pak Diki maaf banget. Jadinya maafin saya... Maafin banget anak saya emang begini palanya pengen dipendem kayaknya. Gara-gara saya jadi maling kemalingan tokonya saya yang tanggung jawab ya Mak ya. Tanggung jawab deh pokoknya. Jangan dong, Mak gak terima kalau kamu yang tanggung jawab. Gimana daripada dipecat, Mak? Gak apa-apa, biar Emak aja. Biar Emak siap kok menikahi. Gak ada urusannya. Gak ada urusan nikah. Oh, tidak urusan. Mungkin dia ada hati mungkin kepada aku. Tapi urusannya kan bukan masalah pernikahan. Bukan sih, memang. Apresiasi kepada masyarakat. Betul, betul. Ya, kepada ini. Memang, kepada memang Pak RT ini memang sangat bijak. Apresiasi apa, Pak RT? Pak, jadi kedatangan Pak RT ke sini untuk memberi apresiasi saya, warga sini? Bukan, kedatangan saya kemarin ingin mengamankan orang ini. Kita mengusung para warga. Saya sebenarnya bukan... Maaf, Pak Diki, maaf. Iya, maaf, maksudnya saya... Diam, tak saya sliding. Kan? Jadi, bukannya ingin memarahi. Ya, atau Bapak mencet... Turkiman Jaya Bakti Sosial ini memang orangnya dermawan. Itu kakek saya. Hafal sekali iya, namanya. Memang dia keturunannya itu baik-baik semua. Ya. Itu kakek saya tadi. Panggilan Diki dari mana? Turkiman Jaya Bakti Sosial. Ya. Nama bus ya. Dia memang jiwa sosialnya tinggi. Jadi saya bukan untuk memecat atau memarahi kalian. Oh, jadi ini adalah bentuk apresiasi dari dedikasi kalian sebagai employee. Alhamdulillah. Tapi kejadian yang kemalingan itu, Pak Diki? Saya melihat dari CCTV toko dan CCTV dari gang-gang kita. Ya. Kamu kejar dari toko kita sampai ke Asam Reges itu. Ya, jauh banget itu, Pak. Jauh sekali. Jauh sekali. Itu kejauhan, Bapak. Anak saya terlalu lelah. Malah saya dapat informasi dari para warga, Pak. Jadi ya, sebetulnya maling itu posisinya deket sini, cuma dia kelewatan sampai ke Asam Reges. Ya. Ya. Saya tetap berusaha nyari ya, aja, Pak. Berusaha tetap nyari malingnya. Sampai sana, wah mana? Orang-orang sana bilang, kelewatan, Bu. Iya. Ya, Bu. Ya. Sangat tinggi. Dedikasi, Pak. Saya tidak ingin memarahi. Mane. Ini aja. Nyender duduk. Ini ada uang dan hadiah. Ya ampun Pak Diki. Sembako untuk ya Alhamdulillah. Saya mewakili Esti dan ibunya. Ya, kamu kan leader di karya di betul toko saya. Betul sekali, Pak. Kasih, Mak, kasih aja. Enggak bisa ngasih ya, apa-apa. Walaupun ini uangnya enggak seberapa ya, ya seberapa-berapanya aja ini. Ya. Kita terima Pak Diki, iya. Ya. Nah Andre sebagai leader di toko saya, ya. Saya berterima kasih banyak. Sama-sama. Pak membentuk. Diki, tapi anak saya dinaikin jabatan dong harusnya. Naikin jabatan? Iya, Pak Diki. Karena kan anak kami, dia tuh berutang ya, nyawa loh. Iya, Pak, anak kami ini kan. Pak, apa maksudnya ini? Bapak gitu. Bapak. Dia berutang nyawa. Oh, iya. Oh, tolonglah, Pak, kami membesarkan ST ini dari bener-bener kecil. Iya, Pak, ya? Iya. Lalu kami ganti. Waktu aku belajar jalan, Pak. Ceritain. Bapak ceritain dong, Pak. Sama Pak Diki, Pak. Bapak ini kayak... Waktu itu umur 3 tahun. ST ini pernah dikeroyok masa. Ya, selamat. Ternyata dia mempunyai sense of belonging. Sense of belongingnya tinggi sekali dari tokonya ya. Rasa memilikinya yeah, dan menjaganya. Yeah. Itu juga yang membuat saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kita ini diundang untuk menjadi paduan suara di Amerika. Tapi kita tahu. Bapak ini mulai mendekati cerita. Ibu ini menjauh, dijauhin lagi sekadar sama dia. Itu yang kamu mau kan? Iya. Kita tolak. Iya. Kita pengen kejadian. Gebrang. Kamu terlalu jauh mainnya, Papa. Iya. Mengapa kita jadi langsung jadi paduan suara Amerika? Iya. Kamu terlalu jauh. Kemana harusnya dia? Balik lagi dong ke lingkungan-lingkungan kita. Mm-hmm. Soalnya kan kita hobi main PS. PS, paduan suara. Iya. Betul ya. Paduan suara, PS. Iya, betul juga. PS paduan suara. Ya. Maafin ya, memang suami saya ini memang bisa ajan. Bisa aja. Jadi begini, karena terlalu banyak permintaan.
enak angkat gak? Tidak, karena... Papa belain. Papa belain. Paksa saya hari ini harus mengambil tindakan. Pak. Mas Diki. Ya. Kenapa Nani? Kenapa Nani? Tolong Mas Diki, ini terima uang. Untuk apa? Habis mereka.